Oke, mari kita tengok soalan nombor 3 ya. Cari bilangan nombor yang berada di antara 5,000 dengan 6,000 yang dapat dibentuk daripada digit-digit 2, 4, 5, 7 dan 8 dengan keadaan ulangan digit tidak dibenarkan. Okey, seterusnya berapakah bilangan nombor genap? Mula-mula cari berapa digit dulu di antara nombor 5,000 hingga 6,000. Okey, kalau kita gambarkan dulu 5,000 hingga 6,000 bermaksud digit dia mesti digit pertama mesti nombor 5. Nombor 5, nombor 2 tak boleh lah. Kalau nombor 2 dah jadi baru 2,000. 4 tak boleh. 5 7 tak boleh dah, dah lebih dah itu je ni. So satu nombor yang boleh, nombor 5. Dan diikuti dengan nombor tak kisahlah. Sebab dia 5,000 something lah yang terbentuk. So maksudnya ini hanya satu pilihan. Yang ini kalau dah nombor 5 dah digunakan, bermaksud kita ada lagi 4 pilihan untuk petak ni. Kita ada lagi 4 pilihan. And then bila dah kita pilih salah satu daripadanya, mungkin kita pilih nombor 5 dan nombor 2. So kita tinggal lagi 3 nombor. 3 nombor lagi untuk sini. Dan yang last sekali, bila kita dah guna dah 5, katakanlah kita guna 2, kita dah guna 4. So tinggal lagi pilihan nombor 7 dan nombor 8 ya. Ada 2 pilihan lagi. So kita dapatlah cara kita susun adalah 1 darab 4 darab 3 darab 2. Nah, itu je ya. Itu pakai sistem ini adalah kaedah pendarapan ya. So kita dapatlah itu dia digit yang kita boleh semua ya. Okey. Seterusnya berapakah nombor genap? Okey, nombor genap yang banyak-banyak ni pula dia mesti 5. Lepas tu genap yang belakang kena ambil kira lah. So ini satu mesti 5 dah ambil satu. Yang last sekali tu genap mestilah nombor 2 atau nombor 4 atau nombor 8 baru dia genap. So kat dekat sini kita 3 pilihan. So maksudnya 3 pilihan. Kalau dah pilih 3 kat situ, bermaksud petak ni kita katakanlah 5 dan 2 dah pilih. So okey. So kita ada tadi nombor kita adalah 2, 4, 5, 7 dan 8. So akan ni dah reservekan untuk 2, 4 dan 8 ya. So katakanlah kita ambil sini 5 dah wajib. Katakanlah sini kita baru letak nombor 2. So kita ada lagi 4, 7, 8 ya kat sini. 4, 7, 8 kebangkalian untuk tu ada. Kita ada 3 lagi nombor. Katakan dekat sini nombor tak kisah, kita ambil salah satu je, kita tinggal lagi 2 kat sini. So yang pentingnya kita reservekan tempat yang yang nombor genap belakang dia tu. So apa je ni, kalau kita nak reserve nombor ganjil so kalau 5 ni syarat dia 5,000 katakan. Selepas 5,000 and then kita reservekan yang belakang ni. Kalau dia nak nombor ganjil, kita letak je lah 5 dan 7 belakang ni. Jadi serupa juga kita ada potensi untuk letak nombor lain kat sini. Kalau ini nombor ganjil, maksudnya 5 tak boleh repeat lah, 5 dah pakai. So satu kebangkalian je. Bila kita buat 4, 5, 7, 8 tu, jadi kalau 7 5 dah pakai, 7 dah pakai, so kita tinggal lagi 3 kat sini. Macam tu ya cara kita nak adjust ya. So cikgu harap boleh dapat tu ya. Okey, kita tengok nombor berikut.